Pemirsa, jemaah Masjid Safinatus Salam yang berlokasi di Bumi Harapan Cibiru Hilir Cileunyi Bandung Rabu malam memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dengan menggelar pawai obor dan sepak bola api. Kemeriahan Tahun Baru Islam tersebut untuk mempererat tali silaturahmi. Ratusan anak-anak warga Harapan Cibiru Hilir Bandung ini menggelar pawai obor mengelilingi rumah-rumah warga memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah Rabu malam. Tak hanya anak-anak, para orang tua juga turut serta meramaikan suasana Tahun Baru Islam kali ini. Selain pawai obor, kegiatan diisi pula dengan permainan sepak bola api. Mungkin para masyarakat lebih intens lagi ke masjid. Kita hanya memancing, ini jalan dakwah kita gitu. Tidak selalu kita di mimbar, kita dengan hal-hal yang seperti ini kita merangkul agar jemaah dapat bergabung di Masjid Safinatus Salam. Peserta seluruh yang ikut andil di perayaan ini seluruh warga RW 11. Dengan mengenakan sarung, kaum pria ini saling mengoper buah kelapa yang menyala-nyala. Sorak-sorai penonton membuat suasana pergantian Tahun Baru Islam semakin meriah. Peserta pawai obor dan sepak bola api ini merupakan jemaah Masjid Safinatus Salam yang secara rutin memeriahkan pergantian Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan. Di antaranya majelis taklim, lomba azan, menggambar bagi anak-anak, doa-doa, dan masih banyak lagi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.